Dewi Persik bantah kabar dirinya doyan kawin cerai. Saya selalu introspeksi diri. Dewi Persik dan Angga Wijaya saat ini telah resmi bercerai. Namun rasa sakit hati dan trauma yang dialami Dewi Persik ternyata masih membekas hingga dirinya tak sanggup lagi menahan air mata saat membicarakan soal perceraian ketiganya itu. Melansir tayangan YouTube Cumi-Cumi bicara soal Angga Wijaya, air mata Dewi Persik tumpah. Air mata Dewi Persik tampak tak terbendung lagi. Menurut Dewi Persik, selama ini dirinya tidak pernah menginginkan untuk bercerai saat menjalani rumah tangga. Namun, hal tersebut nyatanya justru terjadi dengan dirinya dan bahkan berulang kali Dewi Persik digugat oleh suaminya. Ia membantah kabar jika dirinya sering mendapat cibiran sebagai wanita yang doyan kawin cerai. Kalau ada sama perempuan bilang, kok doyan banget kawin, kok doyan banget cerai, loh. Kalau saya menggugat itu saya doyan cerai, ini kan saya yang tergugat, kata Dewi Persik. Dewi Persik juga mengungkapkan jika dirinya selalu introspeksi dari pernikahan pertamanya hingga ketiga. Meski begitu, ia mengaku tidak bisa menolak takdir yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa terhadap dirinya. Kalau lihat Angga, kenapa sih Mi, katanya, kok butuh waktu, tanya awak media. Sakit mas, trauma aku masih trauma, kata Dewi Persik. Saat menangis itu, Dewi Persik kemudian buru-buru menjelaskan maksud dari tangisan itu. Menurutnya, air matanya jatuh bukan karena ia menyesal bercerai dengan Angga Wijaya. Namun, wanita yang kerap disapa DP itu justru memberikan alasan lain. Saya menangis bukan karena saya menyesal atas perceraian ini. Saya menangis hanya karena, ya Allah, saya cuma alhamdulillah, saya masih dikasih kesempatan untuk menghadapi semua. Saya melihat keluarga-keluarga lain masih bersama. Utuh itu saya merasa hati saya bilang kapan saya memiliki keluarga yang utuh. Bahagia cuma itu, ungkap Dewi Persik. Saat membahas terkait perjuangan, Dewi Persik kembali menceritakan masa lalunya dengan sang mantan suaminya Angga Wijaya. Kalau ngomong masalah perjuangan, saya ingatkan kalau lagi dia, yaitu Angga Wijaya kan pasti ikut, kan aku istrinya, seneng kalau ditemani suaminya, kata Dewi Persik. Dewi Persik kemudian tidak menutup kemungkinan jika ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Angga Wijaya.